Halo, selamat datang di channel YouTube Lose Ferdi. Hari ini Lose akan memberikan tutorial gimana cara memanfaatkan bot aksi Infinity di komunitas FO. Oke, sebelum Lose lebih lanjut, Lose ingin informasikan Lose punya visi dan misi menjalankan channel YouTube Lose Ferdi. Visi Lose adalah saya menyelamatkan jutaan jiwa di Indonesia dari pandemi COVID-19 dengan tetap berada di rumah, namun masih dapat menghasilkan uang dengan bermain game aksi Infinity. Misi Lose adalah saya ingin memberikan informasi dan pendidikan yang akurat bagi setiap orang yang menonton channel ini agar dapat mengetahui dan mendapatkan manfaat dari game aksi Infinity. Sebelum Lose lebih lanjut, Lose ingin informasikan informasi penting, investasi di pasar kripto sangat berisiko tinggi. Video ini hanya bersifat edukasi, bukan aset keuangan yang harus diikuti oleh teman-teman. Pastikan teman-teman melakukan penelitian sendiri secara mandiri sebelum memutuskan untuk berinvestasi di dalam game ini. Oke, langsung saja Lause masuk ke komunitas FO. Bagi teman-teman yang belum join komunitas FO, teman-teman bisa langsung join dengan mengklik link yang Lause taruh di atas ini. Oke, setelah join di komunitas FO, teman-teman mesti jalankan sebuah quest untuk bisa mendapatkan role murid. Caranya paling gampang, tinggal baca aja. Baca dan memahami apa petunjuk yang ada di komunitas FO. Nah, setelah dapat gelar murid, teman-teman itu bisa ada dua opsi. Yang satu, daftarkan diri untuk jadi anak asuh. Tentunya perlu belajar dulu dan membaca. Oke? Nah, kalau enggak, teman-teman yang sudah punya aksi, ataupun yang mau manage schoolernya di sini, juga bisa welcome. Tinggal ikutin tutorial yang ada saat ini. Ya. Di video kali ini, Lause lebih fokus untuk mengguidance atau memberikan tutorial kepada teman-teman yang sudah punya aksi, ya, ataupun yang punya schooler, untuk bisa sama-sama kita ini manage di sini, ya. Ya, dan itu tools ini akan sangat membantu teman-teman untuk memanage schooler-schooler teman-teman, ataupun melihat atau mereview performa teman-teman sendiri main game Axie Infinity seperti apa. Oke, jadi ini yang pertama. Untuk aksi owner dan trainer dan murid beasiswa, ketika teman-teman punya Ronin address ya dan akun Discord, teman-teman udah bisa daftar ke botnya ini. Caranya paling gampang yaitu tekan titik link Ronin ya, Ronin kita kasih paste Ronin kita, kemudian kasih ini apa namanya percentage-nya. Oke, kita langsung praktek aja ya, langsung praktek aja. Contoh, Lose ambil dulu ini. Lause punya address ya, contoh ya, kita copy address terus Lause pindahin ke, kita buka di buat komen FO global ya, terus titik link kita paste kan dan kita tulis. Nah, ini berhubung Lause sendiri ya, Lause sendiri punya account, tinggal kita tulis aja 100% contoh ya, 100%. Nah, tinggal enter. Nah, begitu enter, kita udah terdaftar di botnya, ya. Setelah kita daftar di botnya, nanti nama kita akan masuk di leaderboard FO Global ini, ya. Nah, karena Lause sudah terdaftar, jadi nama Lause sudah di sini. Nah, di leader FO Core ini adalah semua anak asuh di komunitas FO, orang tua asuhnya juga gabung di sini, ya, untuk melihat performa mereka. Ya, MMR, SLP yang ada di saat ini mereka berhasil raih dan juga win rate mereka setiap hari bermain game Axie Infinity ini totalnya ya, total win rate selama akunnya sudah terdaftar mulai start dicatat oleh si bot ini. Oke, kita kembali ke leaderboard FO. Jadi kalau misalnya sudah daftar ya yang seperti tadi itu, nama kita udah di sini. Nah, ketika nama kita udah tercantum di sini ya, kita dengan gampang memanfaatkan komen-komen yang selanjutnya. Ini kan kita sudah daftar, ya. Komen-komen selanjutnya itu ada titik me, titik aksi, titik today, ya. Contoh ya, kita kembali ke bot komen global. Jadi kita pertama titik me dulu, ya. Kita enter me. Oke, nah, si bot akan kalkulasi secara otomatis langsung ngelihatin kita punya skor, ya. Ronin address kita berapa, terus total SLP yang saat ini ada berapa, total MMR kita berapa, ranking kita berapa, ya langsung tercatat di sini. Total wins kita selama kita udah terdaftar ya di bot ini terhitung di sini sejak kita daftarkan diri, ya. SLP claim yang sejauh ini sudah terklaim itu berapa, itu langsung tercatat di sini ya. Nah, ini scholar rate ya, ini seperti yang pertama. Pertama Lause sudah ini ya, isinya tuh bukan 100 tapi 95% untuk Lause. Dan kalau untuk teman-teman yang punya schooler, teman-teman tinggal tuliskan aja pendapatan schooler teman-teman baginya di berapa, berapa persen. Tinggal tulis angkanya aja, enggak perlu tulis percentage ya. Nah, kemudian juga schooler share-nya berapa, di sini sudah tahu, langsung tercatat ya. Nah, itu fungsi pertama me ya. Fungsi pertama me, terus fungsi kedua axis. Oke, kita coba tes lagi.
ya. Kita tekan axis. Nah, axis yang schooler kita punya ataupun kita punya itu bisa kita cek di sini dengan sangat gampang. Kalau misalnya kita lupa, schooler kita udah banyak, tinggal gampang aja kita tekan axis, terus nanti kita langsung catat. Kita lihat account di account schooler kita itu ada aksi apa aja. Oke, nah ini kan aksi yang punya loss. Kalau kita tekan aksi aja, axis aja di account kita, di Discord kita, itu yang akan muncul adalah aksi yang punya kita. Tapi kalau misalnya kita mau ngecek aksi schooler kita, contoh ya, axis kita langsung tulis kita punya schooler Ibut Budi contoh ya. Sorry. Nah, ini kita tes Alik FO deh. Ya. Tekan schooler kita nih. Schooler Lause. Nah, kita lihat aja. Nanti si bot langsung otomatis kasih kita lihat. Nih, ini dia aksi schooler kita. Ya, segampang itu. Oke. Kemudian kita fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya itu ada bagian today. Today itu kita ngelihat performa, performa schooler kita atau performa kita sendiri. Kita mainkan per hari ini. Oke, kita tes. Ya, kita ke global. Kalau kita performa sendiri, kita ngecek. Ya, udah. Kita klik today. Kayak gini. Si aksi, si botnya ini langsung nge-calculate performa kita hari ini. Jadi, ini yang di-calculate adalah performa Lause hari ini. Ya, Lause hari ini. Kita tunggu aja. Begitu dia sudah upload, langsung tercaptum di sini. Nah, ini dia performa Lause hari ini. Ya, nah, gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau ngecek performa anak asuh kita hari ini, gampang, tinggal kita today, kita langsung tekan anak asuh kita siapa nih, Adiawan contoh ya. Gitu ya. Langsung tap, langsung keluar performa dia. Jadi gampang sekali bukan kita menggunakan tools ini. Oke, dan sudah, setelah ini tidak sampai di sini. Oke. Kalau kita udah sampai today ada oke, ini sudah selesai untuk kita fiturnya ya. Tapi fitur tambahannya itu ada di channel SLP Updates sama Battle Logs ya, sama si leaderboard itu sendiri tentunya ya. Nah, kita kalau ke SLP Updates dulu. Jadi ke SLP Updates, jadi ketika setiap kali si schooler kita yang sudah terdaftar di board ini ya, selesaikan daily quest, nanti daily questnya itu akan dicentang seperti ini. Si aksi ini akan update di channelnya SLP Updates ini di komunitas FO ya. Jadi nanti kita tahu si schooler mana yang sudah selesaikan daily quest. Kemudian di Battle Logs. Nah, untuk teman-teman ngelihat teman-teman itu aktif gak mainin Axie Infinity, bukan dipajang doang akunnya, itu bisa lihat di sini. Ini di update per detik ya. Jadi misalnya ada teman-teman kita yang main atau schooler kita main ya, dia dapat berapa SLP. Nah, ini contoh Febri clear PvE. PvE itu player versus environment. Dia main di adventure mode ya. Dia dapat 1 SLP, totalnya sekarang SLP yang dia punya ada 603. Ya, kayak gitu juga. Kalau Talapa Gocek ini kan dia menang di arena battle, di PvP battle, di arena battle ya, dapat plus 17 MMR, dapat 15 SLP. Total MMR-nya 1942 MMR. Total SLP dia saat ini ada 770. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi, ini tools akan sangat membantu teman-teman yang main Axie Infinity ataupun yang jadi manager Axie Infinity mau manage schooler mereka. Jadi, bisa gabung ke komunitas FO dan kita ramaikan ini ya di leaderboard FO Global. Jadi teman-teman yang sudah punya aksi, belum daftarkan diri, silahkan daftarkan sini. Dan jangan takut, jangan khawatir, ini aman. Karena kita cuma butuh kasih ke botnya itu Ronin address kita, Ronin address kita, dan berapa percentage yang kita dapatkan dengan memainkan game itu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau daftarkan untuk schooler teman-teman ya, tinggal daftarkan aja gini aja caranya. Jadi link Ronin, berapa percentage, langsung tag namanya ya, langsung tag nama schooler teman-teman yang dia sudah ada di komunitas FO, ataupun nggak ada di komunitas FO langsung tulis aja AAA gitu ya, kayak gitu ya. Nah, berhubung ini account sudah Lause ini sudah Lause daftarkan, jadi belum bisa seperti itu ya, belum bisa di ini apa namanya
belum bisa dicontohkan kalau misalnya bagaimana kalau misalnya prosesnya berhasil. Nah, tapi intinya kalau misalnya teman-teman sudah di join di komunitas Evo, ada masalah dengan cara melinkkan ke bot ini, tinggal teman-teman chat aja, cari Lause dan ini ya, cari Lause di ini ya, di General Chat Indonesia, nanti Lause akan coba bantuin gimana caranya setup akun scholar teman-teman ataupun akun teman-teman sendiri untuk ngecek perharinya di komunitas Evo. Nah, terus juga kalau misalnya Lause lagi offline ya, lagi offline, teman-teman bisa cari Adiawan. Adiawan ini adalah mod di komunitas Evo, jadi dia juga bisa bantuin gimana caranya ngelinkkan akun teman-teman ke bot yang satu ini. Oke. Nah, sekianlah video Lause. Semoga teman-teman bermanfaat untuk teman-teman bermanfaat video ini ya. Lause sudah perkenalkan sebuah fitur yang sangat menarik, dan ini fitur sangat menarik sekali karena kita bisa kontrol scholar kita dan juga kita bisa kontrol performa kita main game Axie Infinity setiap hari. Oke. Sekianlah video Lause hari ini. Sebelum Lause tutup, Lause ingin informasikan informasi penting. Investasi di pasar kripto sangat berisiko tinggi. Video ini hanya bersifat edukasi, bukan aset keuangan yang harus diikuti oleh teman-teman. Pastikan teman-teman melakukan penelitian sendiri secara mandiri sebelum memutuskan untuk berinvestasi di dalam game ini. Oke. Visi dan misi Lause yang ini sangatlah besar. Lause butuh bantuan dari teman-teman sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, hidupkan loncengnya supaya jangan ketinggalan video-video Lause selanjutnya. Visi dan misi Lause ini kalau teman-teman perhatikan tadi ya, sudah jalan ya, sudah sekitar ada 62 anak asuh yang pernah main game Axie Infinity secara gratis di komunitas Evo, dan yang sekarang aktif itu ada 50-an something anak asuh yang main game Axie Infinity secara gratis di komunitas Evo. Bagi teman-teman yang punya Axie, mau join ke komunitas Evo dan kita kembangkan sama-sama komunitas ini, ayo silakan join dan kita daftarkan sendiri yang seperti tadi Lause sudah berikan tutorialnya bagaimana cara daftarkan akun kita ke komunitas Evo dan dibaca oleh bot yang ada di sana. Oke, sebelum Lause tutup dengan sebuah salam. Salam Wuhu, because it's Wuhu time. Dadah!